Tes, tes. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجم. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, hari ini kita berkumpul bersama untuk mendiskusikan soal pemahaman keagamaan yang mulai rancu pada hari-hari ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa bumi kita ini atau daerah kita ini, Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejadi dulu telah ratusan tahun umat Islam mengamalkan apa yang disebut dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada hari-hari belakangan ini, pada dekade belakangan ini, muncul beberapa pemahaman yang bercanggah, yang bertentangan dan berseberangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah itu. Maka oleh karena itu pada hari ini kita diskusi sedikit bersama Kiai Haji Tengku Zulkarnain dari Majelis Ulama Pusat, bersama Ustaz Ansori dari PP Syahamah Syabab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama Ustaz Muhyiddin dan berbagai-bagai ustaz serta thalabah dan santri-santri. Sekarang masuk saja kita kepada pembahasan yang sangat urgen, bahwa di antara masalah yang sangat urgen itu adalah masalah i'tiqad. Pemahaman kesalahan orang dalam sholat bisa ditolerir, bisa dimaafkan, dan hanya kesalahan itu bersifat fasik dan sebagainya. Tapi kalau masalah i'tiqad, masalah keyakinan ini, para ulama mengatakan tidak ada yang ditolerir, bisa menyebabkan kekafiran. Maka kita harus mengetahui bahwa hari ini, hari-hari belakangan ini, ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi hakikatnya adalah Wahhabiyah yang lebih mirip kepada Musyabbihah. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan, apakah benar pemahaman mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepenuhnya atau semurninya, atau pemahaman mereka adalah Mujassimah dan Musyabbihah. Saya angkat permasalahan satu adalah masalah tauhid. Masalah tauhid yang terpenting dari tauhid itu adalah tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala amma la yaliq, daripada sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Hakim Abdad. Ini Hakim Abdad atau apa Ustaz? Abdul Hakim Abdad. Abdad ya, Abdul Hakim bin Amir Abdad ini. Dalam bukunya Al-Masail jilid 1. Ini kopiannya, tapi boleh dicek kebenarannya. Di sini ada pertanyaan, masalahnya aina Allah, seputar di mana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bahwa pertanyaan aina Allah itu cuma ada satu hadis di dalam Sahih Muslim. Hadis jariyah itu, faqala laha aina Allah, qalat fis sama, qala wa man ana, qalat anta Rasulullah, qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Yang artinya, beliau bertanya kepada budak perempuan itu, di manakah Allah? Jawab budak perempuan itu, di atas langit. Beliau bertanya lagi, siapakah aku? Jawab budak itu, engkau adalah Rasulullah. Beliau bersabda, a'tiqha, merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia seorang mukminah atau perempuan beriman. Jadi dalam buku ini setelah diteliti, kesimpulan dari buku ini adalah ada 10 kesimpulan Ustaz. Salah satunya ialah, sesungguhnya bertanya dengan pertanyaan di mana Allah disyariatkan dan penanyanya telah mengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wajib menjawab. Kalau orang bertanya, sesungguhnya di mana Allah? Sesungguhnya Allah di atas langit atau di atas arasy.
Ketiga, wajib mengiktikadkan dan dengan sesungguhnya Allah di atas langit, yakni di atas arasy. Keempat, barang siapa yang mengingkari wujud Allah di atas langit, maka sesungguhnya ia telah kafir. Kelima, barang siapa yang tidak membolehkan bertanya di mana Allah, maka sesungguhnya ia telah menjadikan dirinya lebih pandai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh, keenam, barang siapa yang tidak menjawab sesungguhnya Allah di atas langit, maka dia bukanlah seorang mukmin atau mukminah alias kafir. Ketujuh, barang siapa yang mempunyai i'tiqad bahwa barang siapa yang mempunyai i'tiqad bahwa bertanya di mana Allah akan menyerupakan Allah kepada makhluknya, maka sesungguhnya bodoh, orang itu sudah sangat bodoh. Kedelapan, barang siapa yang punya i'tiqad bahwa Allah berada di mana-mana, maka sungguhnya dia telah kafir. Sembilan, barang siapa yang tidak mengetahui di mana Tuhannya, maka bukanlah si penyembah Allah, tetapi menyembah sesuatu yang tidak ada itu. Ketujuh, kesepuluh, ketahuilah bahwa beriman sesungguhnya adalah Allah berada di atas langit atau arasy-Nya, di atas kalian makhluk-Nya, telah bersetuju dengan dalil naqli dan dalil akli dan fitrah manusia. Inilah yang kita perbincangkan dalam diskusi ini. Saya bertanya kepada narasumber yang pertama, Kiai Haji Teguh Zulkarnain. Bagaimana penilaian dan menjawab pertanyaan ini, Ustaz? Kalau Abdul Hakim Abdad mengatakan bahwa bertanya aynallah, di mana Allah itu adalah merupakan syariat Islam, disyariatkan dalam agama sebagaimana kata si Abdul Hakim ini, maka tentulah semua kitab tauhid yang ada di dunia ini memuat itu. Kitab tauhid yang ditulis oleh imam-imam besar pasti memuat itu. Setiap pembahasan tauhid dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, di bawahnya lagi semua sampai Abu Hasan Al-Ash'ari dan imam-imam yang lain pasti akan menempatkan sebagai pembahasan pertama dalam kitab tauhidnya adalah ayat Allah, di mana Allah. Karena ini sangat